Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita mengenai Yeremia. Tanpa terasa, satu kuartal telah berakhir untuk kita membahas hari demi hari mengenai pelajaran-pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan melalui Yeremia yang merupakan pekabaran juga kepada kita yang hidup pada zaman ini. Untuk itulah, sebelum kita mempelajari pelajaran pada hari ini adalah jauh lebih baik, kita mengundang setiap anggota keluarga kita agar kita dapat belajar bersama-sama, ataupun ada apabila ada tetangga atau orang-orang kita kasih yang berada di sebelah kiri kanan rumah kita yang rindu juga untuk belajar, tidak ada salahnya kita undang mereka datang ke rumah, sekaligus kita bersosial. Yang terpenting adalah kita memperoleh berkat melalui pelajaran dari firman Tuhan. Dan jangan lupa, siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas pada kesempatan yang indah ini. Judul pelajaran kita pada saat ini adalah mengenai pelajaran-pelajaran dari kitab Yeremia. Ayat intinya kita sama-sama dapat membuka dari Yeremia 23 ayat yang kelima. Pemirsa dapat membukanya di dalam Alkitab, Yeremia 23 ayat yang kelima. Ayat intinya mengatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Tuhan berjanji melalui nabinya Yeremia bahwa akan ada suatu saat dari keturunan Daud, tentu yang dijanjikan adalah Yesus, yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, melakukan keadilan dan kebenaran di dalam negeri. Walaupun kita harus akui saat ini, naik turunnya setiap pemimpin pemerintahan, walaupun janjinya penuh dengan janji-janji yang menyenangkan sebelum terpilih, tapi setelah berjalannya sebuah pemerintahan yang dia pimpin, sering kita merasakan tidak adanya keadilan yang merata atau tidak adanya kedamaian di dalam negeri ini. Tapi Tuhan berjanji, di dalam dunia ini yang hanya sementara, kita hanya hidup dengan suatu keadaan yang tentu tidak sempurna, tetapi Tuhan selalu akan berjanji menyertai anak-anaknya dalam keadaan dunia yang semakin lama semakin tidak baik. Tapi dia akan datang sebagai suatu raja yang adil untuk memulihkan dunia yang sementara ini. Untuk itulah kita harus selalu mengerti bahwa kita hanyalah sebagai pengembara. Tapi kita harus menurut dengan hukum di mana kita tinggal dan menjadi warga negara yang baik tentunya. Untuk dapat menjadikan terang juga, sehingga banyak orang dapat dituntun kepada terang Kristus yang sesungguhnya. Saya akan bacakan. Sekarang kita berada pada akhir pelajaran kita tentang kitab Yeremia. Itu telah menjadi sebuah petualangan tentunya bagi kita yang telah mempelajari dari awal. Begitu banyak drama, emosi, dan energi yang dikeluarkan dalam hikayat Nabi Yeremia. Seperti nabi-nabi yang lainnya, Yeremia tidak menulis sebenarnya dalam kehampaan atau tidak adanya sebuah pengharapan. Yeremia menulis setiap pekabarannya dengan sebuah pengharapan. Pekabarannya adalah, di situ dikatakan, dari Tuhan untuk orang-orang di zaman dan waktu yang spesifik, serta di bawah keadaan yang spesifik juga. Namun, meski keadaannya secara radikal berbeda dengan keadaan kita atau mereka dari banyak generasi lain yang membaca tulisan Yeremia, tetap prinsip-prinsip yang penting yang tergambar di sana sama bagi umat Tuhan dalam semua generasi. Ya. Prinsip-prinsip dasarnya adalah berlaku untuk setiap generasi. Apa prinsip-prinsip dasarnya? Seperti kesetiaan kepada Tuhan dan penurutan kepada hukum-hukumnya itu akan menuntun setiap anak-anaknya. Jadi prinsip dasarnya dari setiap generasi adalah kita harus mengikuti setiap hukum-hukum Tuhan dan lebih baik setia kepada setiap janji-janji Tuhan.
karena di luar itu, yaitu adalah janji daripada si iblis, adalah sesuatu yang tidak bisa dipegang, yang sifatnya hanyalah manis sementara, tetapi pahit di kemudian harinya. Kemudian prinsip-prinsip dasarnya ada lagi. Sebuah agama yang Tuhan nyatakan adalah agama yang benar, bukan sebuah agama yang berdasarkan perasaan atau agama yang berdasarkan prinsip-prinsip ritual-ritual yang kosong dan mati, yang dapat menuntun orang dalam kepuasan yang bersifat hanya palsu. Agama yang Tuhan berikan adalah prinsip agama yang benar. Di luar itu adalah agama daripada si iblis, bapak penipu itu. Prinsip-prinsip yang berdasarkan kepuasan yang palsu. Begitu juga dengan kerelaan orang untuk mendengarkan koreksi. Ini adalah prinsip pekabaran yang disampaikan Jeremia. Jauh lebih baik kita merendahkan hati untuk menerima koreksi. Bahkan ketika itu menghentikan apa yang mereka ingin dengar. Walaupun itu menyakiti telinga kita, karena secara kedagingan kita lebih menyenangkan hal-hal yang menyenangkan hati. Kita jauh lebih baik mendengarkan koreksi-koreksi dari kebenaran firman Tuhan. Seperti kebangunan dan reformasi yang benar. Seperti percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya, gantinya percaya kepada manusia. Tidak ada yang bisa dipercaya dari perkataan jika kita hanya bergantung dengan sepenuhnya bukan kepada Tuhan, tetapi janji daripada manusia. Kita jauh lebih baik takut akan Tuhan daripada kita percaya sepenuhnya kepada manusia. Kemudian, daftar ini juga tentu masih panjang. Itulah sebabnya sepanjang minggu ini, kita dapat melihat beberapa dari banyak pelajaran yang dapat kita pelajari dari pernyataan kasih Tuhan bagi umat-umatnya. Bahkan di tengah banyaknya gemuruh amaran bagi mereka tentang kemana tindakan mereka akan membawa mereka. Tuhan mengamarkan semua tindakan-tindakan yang kita lakukan hari demi hari, itu akan menuntun kemana akhirnya dari kehidupan kita. Tentu kita diselamatkan bukan karena tindakan atau perbuatan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia semata-mata. Tetapi Tuhan memberikan sebuah peringatan. Setiap tindakan-tindakan kita akan menuntun jalan akhir kehidupan kita. Untuk itulah, seharusnya kita mengambil tindakan-tindakan yang selaras dengan apa yang Tuhan firmankan melalui perkataan ataupun perbuatan serta pemikiran kita hari demi hari. Seorang pengkhotbah bernama W.D. Frazee, dia mengkhotbahkan dalam khotbahnya, salah satunya adalah sebuah khotbah yang berjudul Pemenang atau Pecundang. Dalam khotbah itu, ia menerangkan kehidupan beberapa tokoh Alkitab, melihat pekerjaan dan pelayanan mereka, dan kemudian ia bertanya sehubungan dengan tokoh-tokoh itu. Apakah ia seorang pemenang atau pecundang? Salah satu tokoh-tokohnya adalah yang pertama, ia mengambil contoh mengenai pengalaman Yohanes Pembaptis yang hidup sendirian di padang gurun. Meski pada akhirnya Yohanes memiliki sedikit pengikut dan tidak banyak, karena lebih banyak akhirnya meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Yohanes menghabiskan hari-hari terakhirnya di dalam penjara yang lembab. Terkadang ia dilecehkan dan akhirnya dia harus mati dengan kepala yang dipenggal. Ceritanya, pemirsa dapat membaca dalam Matius pasal yang ke-14 mengenai kehidupan akhir daripada Yohanes. Sesudah mengisahkan kembali semuanya ini, Pendeta Frazee kemudian bertanya, kalau begitu, apakah Yohanes Pembaptis pemenang atau pecundang? Tentu, secara pemikiran manusia yang penuh dengan ambisi-ambisi dunia, kita dapat menjawab Yohanes Pembaptis adalah pecundang. Dia tidak berhasil dalam kehidupannya secara pemandangan dunia. Tetapi tidaklah dengan cara pemandangan Tuhan. Bagaimana juga dengan kehidupan Jeremia?
Berapa sukseskah kehidupannya? Ia sangat menderita. Bahkan ia tidak takut untuk merengek atau merintih dalam penderitaannya ketika mengabarkan kebenaran dan ketika ia hidup untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dengan beberapa pengecualian, nampaknya para imam, bahkan nabi, raja, dan orang biasa bukan hanya tidak suka dengan apa yang harus katakan, tetapi juga sangat membenci pekabarannya. Ya. Setiap jenjang profesi, raja, pemimpin, nabi sendiri, sebagai rekan-rekannya atau orang awam, tidak suka mendengarkan pekabaran yang disampaikan oleh Yeremia. Ia bahkan dipandang sebagai pengkhianat melawan bangsanya sendiri. Pada akhirnya, kehancuran dan malapetaka yang diamarkan seumur hidupnya akhirnya datang juga. Karena berkali-kali bangsa itu menolak akan pekabaran yang disampaikan melalui perkataannya. Mereka melemparkan dia ke lubang lumpur, berharap agar Yeremia mati di sana. Ia hidup untuk melihat bangsanya menjalani pengasingan yang mengerikan sementara Yerusalem dan Bait Suci harus dihancurkan. Maka dari sudut pandang manusia, tidak banyak hal yang berlangsung baik daripada kehidupan Yeremia. Dari sudut pandang manusia, mungkin Anda dapat mengatakan bahwa ia memiliki kehidupan yang cukup menyedihkan. Kembali lagi, kalau pengkhotbah Pendeta Fris mungkin mengatakan, apakah Yeremia pecundang atau pemenang? Begitu juga sebenarnya cara pandang mengenai kehidupan kita seharusnya saat ini. Cara pandang mana yang sedang kita mau lihat atau kejar dalam kehidupan kita? Inilah gambaran akhir dari perjalanan kita untuk membahas mengenai buku dari Yeremia. Banyak nilai-nilai yang kita dapat ambil. Tetapi yang terpenting adalah aplikasi juga dalam kehidupan kita. Apakah kita mau sebagai pemenang atau pecundang? Dari sisi mana yang kita mau lihat? Apakah dari sisi cara pandang Tuhan, walaupun kita dianggap sebagai pecundang? Karena Yesus sendiri pun ketika ia hidup, dia berakhir di kayu salib, dan banyak orang yang telah menikmati berkat-berkat kesembuhan, berkat-berkat daripada pemulihan, ataupun hal-hal kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi ketika mereka melihat kerendahan hati Kristus dan bukan menjadi seorang pemimpin secara politik ataupun secara bangsa untuk memimpin sebuah kelepasan daripada tangan Roma, mereka akhirnya menganggap Yesus bukan sebagai pemenang tetapi sebagai pecundang. Ini adalah suatu cara pandang dunia. Tetapi yang menjadi sebuah pelajaran kepada kita, kita harus selalu melihat apa kebenaran-kebenaran yang firman Tuhan ingin katakan. Dan sebagai suatu kesimpulan dalam pelajaran kita saat ini, sementara Yeremia terkurung di bawah sebuah pengawasan orang-orang yang mencela pekabarannya, kepadanya datang kenyataan-kenyataan segar mengenai kerelaan surga untuk mengampuni dan menyelamatkan, yang merupakan suatu sumber penghiburan yang tidak gagal bagi gereja Tuhan sejak hari itu sampai saat ini. Tuhan selalu setia menemani hamba-hambanya. Dan pada saat ini Tuhan ingin menyatakan kepada Yeremia, Yeremia, engkau jangan putus asa walaupun bangsa ini mengalami suatu penyerangan, ditawan, dan Bait Suci dihancurkan, tapi aku selalu mau memberikan suatu kelepasan, bahwa aku akan selalu mempunyai umat-umatku yang setia. Jadi setiap pekabaran yang kau berikan tidaklah sia-sia. Jangan engkau putus asa. Ini adalah sebuah sumber penghiburan bahwa Tuhan berjanji akan memberikan kembali suatu kelepasan dan akan membangkitkan kembali setiap umatnya. Dan Tuhan berjanji selalu ada umat Tuhan yang setia.
Bahkan di tengah kemurtatan dan malapetaka yang umum terjadi, Tuhan selalu memiliki umat yang setia, walaupun hanya jumlahnya sedikit. Pekabaran yang tadi baru saja kita baca diambil dari buku Alfa dan Omega jilid yang keempat, halaman 81. Namun seperti kebanyakan nabi, banyak penekanan dalam kitab Yeremia adalah kemurtatan dan ketidaksetiaan. Karena dari situlah Tuhan ingin menyelamatkan bangsa itu. Sepanjang sejarah rohani, Tuhan tetap memiliki umat yang sisa dan mereka menunjukkan kesetiaannya. Ini tentunya akan berlanjut hingga sejarah penutupan zaman, di mana kita dapat membacanya di dalam Wahyu 12 ayat 17. Saya akan membacakan sebagai ayat terakhir kita di dalam pembahasan hari ini, Wahyu 12 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, maka marahlah naga itu dan memerangi, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Naga dilambangkan oleh iblis dan si ular tua itu, dia akan marah memerangi keturunan-keturunan daripada wanita yang setia atau gereja yang setia itu. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian akan Yesus, memiliki karakter sama seperti Kristus, mereka akan setia dan bertahan sampai akhir. Dilanjutkan dalam Wahyu 13 ayat 10, barang siapa yang ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Biarkanlah melalui ayat sebagai pengharapan kita dalam menghadapi hari-hari ke depan, sebagaimana para pahlawan-pahlawan iman Yeremia, Yohanes Pembaptis, dan banyak lagi yang lainnya yang kita dapat gali dari kebenaran firman Tuhan. Orang akan mengatakan, apakah kita pemenang atau pecundang, dari sisi mana kita melihatnya. Tetapi pilihlah dari sisi cara pandang Tuhan. Barang siapa yang hendak ditawan, biarkanlah dia ditawan. Barang siapa yang hendak dibunuh dengan pedang, biarkanlah dia dibunuh dengan pedang. Tapi yang terpenting adalah kita setia di dalam kebenaran. Lebih baik takut akan Tuhan daripada takut akan manusia. Hal ini biarkanlah kita terapkan juga dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan biarkanlah Tuhan selalu menuntun kita beserta dengan keluarga kita. Tuhan memberkati.